بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio nasihat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar sekalian, alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini yang merupakan hari ke-13 bulan Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2013 atau hari Senin, kita kembali berjumpa di kajian rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa. Yang kali ini kita bersama Al-Ustaz Mustamin Musarudin Lesi Hafidahullah, yang mana beliau merupakan pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio An-Nasiha, di mana saja antum mendengarkan, juga kepada pendamping saya, Tri Utomo dan Muhammad Nayazi. Ahlan salam, kita bisa bertemu dengan untuk pertama kalinya dalam siaran Radio An-Nasiha atau siaran siraman rohani menjelang buka puasa ini. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berlangsung dengan baik sampai di akhir Ramadan nantinya, insyaallah taala, dan para pendengar bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh para penceramah di acara ini. Naam. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang menjaga keselamatan hati dan lisan. Jadi bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa melalui page halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net. Demikian pula bagi anda yang ingin mengirimkan via Yahoo Messenger, bisa di Radio An-Nasiha. Dan bagi anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via SMS, bisa layangkan di nomor 0853-4212-0022. Saya ulangi, bagi anda yang ingin melayangkan pertanyaan via SMS, bisa melalui nomor 0853-4212-0022. Demikian pula bagi anda yang ingin bertanya langsung via telepon, bisa menghubungi 0411-853-487. Baik pendengar, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan.